mengenai syarat adalah dilarang atau haram hukumnya. Yang ketiga, vaksin. Terkait produk vaksin sendiri yang dikaji termasuk vaksin Sinovac itu. Ya. Jadi keterangan dari Sinovac, Sinovac itu kemudian seterusnya nanti setelah itu adalah sama sekali tidak mengandung unsur najis sama sekali. Itu yang dinyatakan oleh produk dari yang membuat vaksin ini. Sengaja membahas ini karena ada hoax yang beredar, tidak tahu kita niatnya apa, bahwa vaksin itu mengatakan tidak halal. Nah, disinilah kami ingin mengkaji yang terjadi perdebatan beberapa ulama-ulama. Kita memupuk tanaman dengan kemudian tanaman itu tidak akan buatnya memiliki bahaya seperti itu. Oleh sebab itu maka kebersamaan semua masyarakat Indonesia di era yang pemerintah itu tidak bisa parsial hanya sebelah atau daerah-daerah struktur itu pasti akan tapi yang bersama itu adalah merupakan kewajiban bersama bukan hanya kewajiban tokoh atau orang-orang yang pun dan pemerintah. Terima kasih dari Maparan dari sekitar sekian, semoga bermanfaatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Nama Maparan, min baladina Indonesia hada khasa innaka tukhliful mi'ad. Allah makshif anna wa an Indonesia wa an la yakshifu ghayru bihaqqi la ilaha illallah. Untuk rilis yang sudah kami alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa yang pertama bahwa upaya pemerintah untuk vaksin masyarakat Indonesia seluruhan ini adalah merupakan kewajiban bersama. Jadi tidak bisa parsial hanya daerah-daerah tertentu. Harus semuanya divaksin. Sebab penularan ini adalah kemungkinan mereka yang tidak divaksin akan menularkan yang lain. Sebab itu kewajiban ini adalah merupakan kewajiban bersama. Kemudian yang kedua, perbuatan dan wajib apabila pemerintah sesuatu itu hal yang baik maka harus dilakukan. Kecuali kalau memerintahkan sesuatu yang jahat maka tidak wajib untuk dilakukan. Ini adalah merupakan hal yang baik untuk menjagani semua masyarakat agar supaya tidak terkena COVID. Ini adalah untuk meningkatkan imun tubuh kita semua. Kemudian vaksin yang sudah diuji coba maupun vaksin-vaksin yang akan datang di Indonesia itu kalau menurut perusahaan yang memang ini adalah perusahaan dunia dari AstraZeneca ini adalah merupakan vaksin yang sudah sama sekali tidak tercampur pada produk akhirnya dengan benda-benda yang najis sama sekali sehingga dikatakan suci. Kalau umpama ada yang terdapat awal mula terjadinya persemaian virus itu bersinggungan itu adalah pertama yang sebagai bibitnya. Nah, kemudian setelah beranak bermacam-macam maka baru diambil anaknya itu bukan merupakan sesuatu yang najis. Saya ibaratkan tadi kalau dalam teks kitab-kitab fikih kita bagikan orang yang menanam tanaman kemudian dipupuk dengan berbagai pupuk yang najis maka hasil tanaman tidak akan terjadi najis pula. Hasilnya buahnya juga tidak akan najis. Itulah ibarat kita. Itulah isyarat kita. Artinya vaksin ini halal gitu ya? Halal, ya, baik Sinovac maupun yang di produk yang baru-baru sampai dari di Indonesia itu. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ada orang yang mengatakan ada bersifat najis, tidak sama sekali. Bertanyalah pada ahlinya, fas'alu ahla zikri, bertanyalah orang-orang yang memang betul-betul bidangnya, bukan hanya sekedar omongan orang lain. Kalau kita percaya dengan postingan atau pendapat perorangan itu bukan hal yang harus kita bersama.